Good morning, students. Welcome back to English class. Today, we are going to learn about solving obligation, chapter 3. Let's check it out. Answer this question. Number 1. Do you always pray before sleep? I think yes, I do. Because if we pray, God will protect us in the night. Number 2, do you come on time to school every day? Yes, I do. Okay, now look at the conversation between the teachers and also the students. All the students must come before 7 a.m. Because you come late, you must sweep the floor before enter the class. I'm sorry, sir. I come late today because oversleep. Me too, sir. Next, you must come on time. Okay, baiklah anak-anak. Berikut Mister sampaikan KD atau kompetensi pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar 3.3, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan imbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan must dan should. KD 4.3, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan keharusan serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kedua, mampu merespon dan menanyakan ungkapan keharusan dalam bahasa Inggris di dalam dan di luar sekolah. Ketiga, membuat teks fungsional pendek yang berkaitan keharusan sesuai dengan situasi yang terjadi baik di dalam maupun di luar sekolah. Keempat, mampu mempraktekkan percakapan pendek menggunakan ungkapan keharusan. So, what is obligation? An obligation is a course of action that someone is required to take, whether legal or moral. Obligasi adalah tindakan seseorang diperlukan untuk mengambil baik legal maupun moral. Jadi, obligation ekspresi dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah keharusan atau kewajiban. So, how to write obligation? Bagaimana menulis sebuah keharusan? Perhatikan pattern atau pola kalimat berikut ini. Subject plus must plus verb be or verb want. For example, you must stop here. You must
return the book on time. You must greet her. You must take part in this event. You must stay here until the rain stops. Perhatikan kata must. Setelah kata must, itu ada kata stop. Stop itu adalah kata kerja pertama. Return, greet, take part, stay. Itu adalah semuanya kata kerja pertama. Jadi ketika kita ingin menulis kalimat obligation menggunakan kata must harus diikuti oleh kata kerja pertama. So when does the obligation apply? Nah, kira-kira di mana ya kalimat obligation itu atau keharusan itu diterapkan? It applies in the school, the hospital, the restaurant, station, the airport, the supermarket, the shop, the public houses, the canteen, and etc. Jadi intinya diterapkan di hampir semua tempat, baik di sekolah, rumah sakit, restoran, stasiun, bandara, pasar, toko, atau rumah-rumah umum atau tempat-tempat umum, kantin dan lain sebagainya. Now make sure you have written the information of the obligation before do the exercises below. Pastikan kamu sudah mencatat materi tentang obligasi ini sebelum mengerjakan latihan soal. Okay. Ada 10 soal. Silakan nanti kalian di tulis soalnya dan dijawab pilihan kata yang tepat dari ungkapan obligation. Okay, I think that's all. Thank you for listening. Goodbye.